dengan dia. Oh yeah, sentiasa aku di sini menunggu saat kau sadari aku yang kau cintai. Kereta bapak drive macam orang gila lah. Korang ni chill lah. Apa ni popopek ni? Ingat senang ke aku cek kereta bapak aku ni tepuk kau di jalan ha? Lepas tu aku syukur sikit. Sudah alang kita ada ni. Kita enjoy lah. Kau lagi makan ke tak nak ni? Nak. Makan free weh. Jom. Enjoy kan? Ha? Jangan apa cakap. Tak apa, kita makan depan tu je. Bani. Tak apalah, sementara bapak aku tengah tak ada. Kita enjoy lah pas kuat. Kau ni kalau bapak kau tahu, mati kau Intan. Tak apa. Kau ni kecoh lah. Kan tu, kan dia.坐下来。吃什么？我不搞了，都让你。Ya, aku dah tak boleh makan kalau orang Mekah macam ni. Woi! Diam sikit pun tahu. Nak makan pun tak lalu lah. Apa? Dia pukul kereta, pukul lah dia balik. Jangan. Apek ni nak ambil gambar pun kena tunggu bertahun ke? Cepatlah. Aku blok kamu tahu. Okey. Go. Kau nak ambil gambar pun lembablah. Tepi. Sengaja yang saya hati aku. Gambar pun lembab. Ambil lah, tekan je lah. Sensor.
jatuh cinta. Hanya dirimu yang ku puja. Oh, di mana saja pun kau berada, di sini ku selamanya. Biarpun beribu batu, yeah, aku akan setia menunggu. Biarpun harus ku merindu, hanya satu ask of you. Baby, baby, jangan, jangan tinggalkan aku. Baby, baby, jangan, jangan merajuk sangat. Sabar ku tunggu sampai kau rindu. Hari demi hari berganti, yeah. Oh, yeah. Sentiasa aku di sini menunggu saat kau sadari aku yang kau cintai. Baby, baby, jangan, jangan tinggalkan aku. Nah, apa ni? Ambil je lah. Tak nak. Tak nak. Tisu patutlah. Jom, tengok. Boleh lah. Kita tengok. Ni. Nakutkan. Nak buat apa? Asyik baik. Semua dah tidur. Kau tak mati aku. Good try, Abek. Tak jadi. Bangun dah anak dara mak tu. Anak dara mak. Baru bangun. Ha, tengok tu. Dengan baju tidur, tak mandi lagi. Hai, apalah nak jadi. Ha? Kalau perangai Intan macam tu, 10 lelaki yang datang meminang, 10-10 juga akan lari tau. Tengok perangai Intan macam tu. Apa mak ni? Suka sangat jatuhkan saham anak sendirilah. Ni, Nazim. Bawa cincin tu. Nama. Eh, cincin apa ni? Tak, tak. Tak nak, tak nak, tak nak. Tak nak, tak nak. Elah. Apa yang tak nak, tak nak, tak nak, tak nak, tak nak, tak nak. Lain kali tanya, jangan main terjah aje. Itu cincin bakal. Kak ipar adik. Hei. Mak terjauh. Yalah dah mak minta cincin daripada adik. Mestilah adik ingat dia nak jodohkan ke apa. Mak lah suka jodohkan orang. Dah mak tak bagi abang keluar dengan Kak Salina. Macam mana? Bukan mak dan ayah tak bagi. Ha? Tak elok. Kamu tu dah nak kahwin. Ha? Nak usung anak dara ke hulu ke hilir. Dara kamu tu tengah manis. Tak elok. Dato' kau dah tengah manis, apa kena dengan Intan? Dahlah. Intan cubalah dulu. Ha? Kalau muat, Intan jelah teman abang cari barang kahwin dia tu. Boleh? Lah, nak suruh teman je. Ingat apalah tadi. Yelah. Ingatkan apalah tadi. Ingatkan apalah tadi. Ingat apa? Intan Zulaika, adakah anak Raja Parsi nak minang? Intan Zulaika ni. Dahlah pemalas, lambat bangun. Manja, tak ingat dunia. Ya Allah, abang ni je yang tahan tau. Ni, tengoklah kalau muat. Ha, muat pun. Gih siap teman abang.
Tapi kalau Inta yang pilih cincin, nanti dia suka ke? Lah, tak payah risaulah. Mak tengok Salina tu ikhlas terima Nazim, ha? Lagipun mak rasa dia tak mengiralah. Lagipun kalau kita bagi hadiah, terima jelah. Itu baru adat kita betul-betul ikhlas bila nak bersaudara. Ha, dah pergi siap. Pergi cepat. Mak tunggu ni. Pergi. Ha, pergi siap cepat. Busuk. Apa busuk-busuk? Busuk. Busuklah, Dek. Mana dia busuk? Takkan dia busuklah. Jari tu berperfume lah. Ya ke? Tak mandi. Pilih je lah yang mana. Abang ikut je lah. Kalau adik, adik nak ambil yang white gold, diamond dia kecil je kat tengah. Sesuai lah dengan kakak. Siapa yang nak kahwin ni? Abang ke adik? Tak, abang. Kalau adik yang kahwin, adik suka beli yang besar berdabuk ke cincin. Boleh dah belagak kat semua orang. Gemuk-gemuk cincin adik ni. Ni simpan untuk akak sesuai lah. Makan besar. Makan madam. Abang tak senang tangan adik mana. So, what's your preference and what's your budget? I nak white gold. Tapi I nak yang original, tak nak fake. Don't worry. Everything here is genuine. Just tell me your budget. Not more than 10K. Kalau macam besar sikit, biskit ni okey kot. Besar ke tu? Tak. Kita pilih. Tak ada diamond. Tak. Abang mesti nak diamond, nak show off kan? Wedding, kena lah show off. Simple je, cantik. Tapi kurang sikit. I'm sorry, cincin-cincin you semua buruk. I nak yang lagi cantik. Okey, sana ada lagi. Abang, kat sini biji bilion ni lagi besar. Can you move that side? Ni. Allah, besarnya. Abang, kakak suka yang adik pilih tu cantik. Ya. Ya, betul lah. There you go. Thank you. So, bila majlis ni? Ya. Sebenarnya ni untuk kawan saya, tapi tak apalah. Alang-alang dah tanya kan?
Jemputlah datang, Encik. Tak payah berincin, Encik. Panggil Iman je. And kalau next time nak beli cincin, emas, rantai ke, just call me. I'll give you my card. And untuk kad jemputan ni, insyaAllah. Sorry, kalau I nak tanya satu soalan yang sakitkan hati you ke apa ke, are you Korban? Yes, I'm a Chinese Muslim. No wonder lah. Bila convert? Dah lama juga lah. When I was 21 years old. Convert kat mana? Berkim. Berkim? Macam mana tahu tempat tu? Siapa yang bawa you pergi dengan siapa? Tak ada siapa-siapa. Pergi sendiri. Oh. Tak apa. Hemat, kita orang gerak dulu. Jom. Apa abang ni? Adik banyak nak tanya. Dik, adik tak malu ke tanya macam-macam tu? Tengok tak muka dia macam mana? Malulah dia. Abang, adik cuma nak tahu macam mana dia masuk Islam tu je. Eh, jangan busybody sangat bodi tau. Hey, no. Adik bukannya busybody. Adik cuma tahu, yelah orang zaman sekarang ni semuanya convert sebab apa? Sebab cinta. Sebabkan suami dan isteri lepas divorce, apa jadi? Mana Islam dia? Mana suami isteri? Kita pun tak tahu. Entah dia semayang atau tidak, kita pun tak tahu abang. Sebab tu adik tanya dia. Adik, kita ni bukan Tuhan tau. Kita bukan Tuhan yang tahu hati manusia macam mana. Cuba ubah sikit perangai tu. Outspoken sangat, overconfident. Sebab itulah boyfriend-boyfriend adik tu semua tak dekat. Cap, apa? Adik, salah dengar ke ni? Abang, semua boyfriend-boyfriend adik, adik yang tinggal dorang. Bukan dorang tinggalkan adik because they all not my taste. They all not my taste. Apa? Apa ingat adik je ada taste, dia pun tak ada taste. Kenapa dia orang tinggalkan adik? Sebab adik tu garang sangat. Tuah semua pun dah tak nak dekat dengan adik. Dahlah. Adik palingkan cincin ni nak balik. Okey. Abang minta maaf lah adik. Okey. Intan payung, batu bata, batu bilian, gunung ganang, gunung baik kecabang tiga, gunung nak meletus. Okeylah, tutup kes lah, kes. Tutup kes. Adik, adik perasan tak? Mama tu ditahan juga handsome kan? Yang tadi tu? Iyalah, nak katakan Cina. Tak juga, tapi Korea tu ada sikit. Ya, hidung dia pun macung tau. Taklah mata dia sefet sangat. Badan pun sadu juga. Bukan perempuan Melayu je cair. Perempuan-perempuan lain pun akan cair tau. Abang. Apa ni? Baik abang mengaku sekarang. Abang ke? Baik mengaku sekarang. Abang. Apa sebab cakap? Baby, jangan tinggalkan aku. Apalah, tak boleh tidur lagi ni. Mata pun tak boleh lelap. Asyik tengok Instagram, Twitter, Facebook, shopping online. Beli apa? Dress. Banyak lagi dress yang tak pakai. Siap dengan harga lagi. Purse dengan bag. Hari tu baru je baru handbag. Banyak lagi. Handbag. Sudah. Handbag aku mana? Sudah. Tereng. Tengok. Cantiknya. Pandai Intan pilih. Kan Azim yang pilihkan? Entahlah, Mah. Azim bayar sajalah. Part-part macam ni memang Azim tak reti sangat, memang serendah kat tangan. Sudah. Abang, kunci kereta mana? Tempat kunci kereta lah. Kat mana lagi? Kunci kereta.
Kenapa dengan Intan tu? Kelang kabut je. Asal ni? Ada punya beg. Ada punya beg tak ada. Kat bilik tak ada? Tak ada. Saya kata abang pun tak ada. Abang perasan tak masa keluar kedai emas tu ada dia bawa tak beg? Tak perasan pula. Ke tertinggal dekat kedai emas tu? Kat Mama Handsome tu? Jualah. Cuai sangat kan? Eh, abang ni. Orang tengah risau je cuai lah apalah. Kenapa ni, Intan? Kenapa? Apa dah jadi? Handbag dia hilang, Mak. What? Intan, Intan letak kat mana? Habis? Dompet semua? Ni macam ni. Intan, cuba call handphone Intan. Mesti ada. Mesti ada kat sini je. Try call. Masalahnya, handphone ada, beg yang tak ada. Why are you so careless? I don't know. Ni. Telefon ke bank. Telefon bank bagi tahu kad hilang. Dan bank akan bloklah kad tu. Bukan abang ada kerja tadi? Yalah dah. Dengar kejok-kejok kat bawah ni turunlah. Intan, tunggu apa lagi? Call lah. Tak apalah, Ayah. Esok Intan pergi tengok kedai emas tu. Harap adalah tinggal kat situ. Ya, itulah. Itulah apa? Itulah balasan Tuhan. Kenapa pula? Kenapa cakap macam tu? Mulut dia ni, ya. Bukan main lagi soal siasat apa Muhammad Handsome dekat kedai emas tu. Bila masuk Islam, perlu Islam kat mana? Malulah budak tu. Betul apa adik tanya? Ya, sebab dia baru je convert to Islam. Tapi acah-acah tak nak pegang perempuan. Mengalahkan kita ni yang lahir sebagai seorang Islam. Wabiyo je Muhammad tu. Alhamdulillah. Itulah baru cara betul. Peluk Islam kerana Tuhan. Tak ada apa nak dipersoalkan. Dia pergi cari cincin ke pergi tilik hati orang ni? Ni senang-senang. Intan bawa dia tu datang jumpa dengan ayah, dengan mak. Bagi kenal dengan ayah dan mak. Nak tunggu Intan ni bawa calon sendiri. Berjanggut putihlah ayah tu nak tunggu cucu dari Intan. Mak, apa yang mak merepek ni? Tu nampak tu ayah tu memang janggut dah putih dah pun. Ayah, mak, lagipun that guy is not my taste. Intan punya taste yang tinggi-tinggi, yang gelak-gelak, ada janggut, ada misai. Macam itulah taste Intan yang itu sweet jambu. Hogan. Ataupun kambing atau kucing. Kan ada janggut juga. Abang, tak baiklah kutuk ayah. Mana ada lah, pandai je. Dah. Janggut juga kan? Janganlah kutuk. Jadi abang ada janggut? Dah. Tu nak tak nak. Dah. Kutuk ayah. Marah dia ya. Awak sekali. Alah, buat hal lah. Tutup pula. Assalamualaikum, Cik Intan. Waalaikumsalam. How did you know my name? From your IC. Means my bag ada kat dalam lah. Ya. Semalam awak pergi cepat sangat. My staff nampak your bag pas kat saya. Saya cuba cari awak tapi tak jumpa. It's okay. Ya Allah, syukur alhamdulillah. Thank you so much. By the way, Cik Himan dah breakfast ke belum? Kalau belum, I boleh belanja you makan tanda terima kasih. I'll think about it. Jom ambil bag awak dulu.
Pia, saya pergi dulu. Ha, abang dah makan? Dah, abang dah breakfast dah tadi. Bibi kata awak yang masak. Yalah bang, dia dah lama tak masak. Apa yang awak masak tu memang selalu tidak kecewakan perut saya ni. Betul ke bang? Terima kasih. Tu kereta Intan ada tu. Bibi kata dia dah pergi ke kedai mas. Betul bang, dia ikut Nazim. Intan tak nak bawa kereta kan sebab lesen dia ada dalam handbag yang hilang tu. Kesian Nazim. Eh. Intan yang hilang handbag, yang kesiankan Nazim tu buat apa? Yalah kan Nazim tu tak biasa keluar awal sangat bang. Lagipun bang, Nazim sibuk uruskan perkahwinan dia. Abang pun jangan bagi dia banyak sangat kerja kat ofis tu. Saya tak bagi dia kerja. Tapi semua kerja yang ada tu dia yang dapatkan. Saya tak nak halang dia. Yalah. Baiklah bang. Ni bang, ingatlah. Kahwin Nazim tu dah dekat. Jangan nanti kata tak ada masa ke, tak cukup masa ke. Ya, saya pergi dulu. Bang, okey bang. Hati-hati tau bang. Ya. Mana driver aku ni? Dan check dulu. It's okay. I trust you. Tak boleh. Check dulu nanti ada apa-apa hilang ke. Kenapa? Ada yang tak kena ke? Tak tahu nak cakap macam mana. But better check Intan check dulu. Ada tempat lain tak yang I nak punggah beg I ni? Kalau macam tu, kamu pergi room. Tak ganggu juga? Tak. Jom. Hilman, I buat semua ni sebab you yang suruh, bukan sebab I was-was dengan you, eh? Okey. So, semua ada? Sorry, saya dah selongkar dulu. Tahu company policy. Nah, it's okay. Thank you sebab simpankan I punya bag. You're welcome. So, macam mana? Macam mana? Free tak nak pergi breakfast dan nak belanja you tanda terima kasih? Kalau nak minum, sini pun boleh. And please, call me human. Tapi boleh tak pergi tempat yang open sikit? Macam tak manis pula kalau kita berdua kat sini. Lagipun your staff tak balik lagi kan? Kalau macam tu, boleh tak awak tunggu sampai malam jauh? Boleh. Tak ada masalah. So, Encik nak saya call ke ataupun you call me macam mana? Hilman. Okey? Hilman. Hilman, nak I call you ke you call I? Awak call. Okey. See you soon. Assalamualaikum. Cintan. Kunci. Salam. Aku akan setia menunggu, biarpun harus ku merindu. Hanya satu ask of you, baby, baby, jangan, jangan. Lambat lagi ni, gimana? Aku di sini menunggu saat kau sadari aku yang kau cintai. Baby, baby, jangan tinggalkan aku.
Yes. Sir, customer VIP kita dah sampai. What? Ya, kan semalam mereka dah booking untuk setengah hari. Sorry, saya lupa. Kejap lagi saya keluar. And don't forget to tutup kedai. They like privacy. Boleh. Terima kasih. Ya betul lah Pat ni. Tadi suruh call dia matikan telefon. Ya aku yang lambat call ni. Maaf, Cik. Cik tak boleh masuk. Kenapa pula I tak boleh masuk ni kedai kawan I? Saya minta maaf sekali lagi sebab ada VIP dah tempah kedai ni untuk setengah hari. Saya minta maaf. VIP? Ya, saya. Tok dah tak angkat. Kau ada VIP punya. Lepaslah kau Intan nak dating dengan dia. Kau nak call dia? Dia yang offer kiranya kau tak mungkin janji pun. Ha, betul? Eh, tapi takkanlah dia tak call kau balik minta maafkan kau. Serabutnya lah aku ngapik ni. Adik! Eh, abang ni! Janganlah buat orang terkejut. Alah, dia yang tak perasan abang datang nak marah orang pula. Kenapa ni? Tak ada apa. Macam mana? Handbag tu dah dapat? Patutlah. Apa yang patutlah? Yalah, mak kata adik balik je dari kedai mas tu, asyik tenung fon je. Kalau nak cakap adik tengah berwhatsapp tak juga, FB tak juga, Instagram tak juga. Asyik tenung je macam tu. Mana ada, biasa jelah. Ke adik ada apa-apa dengan mamat handsome tu? Siapa nama dia? Hilman. Lajunya jawab. Ni mesti pasal dia lah ni. Kan? Mana ada. Tak ada kena-mena dengan dia pun. Yelah. Macamlah abang ni tak kenal adik dia. Adik abang ni kalau kenal lelaki memang cepat anau. Lagi-lagi lelaki tu handsome macam dia. Dahlah handsome. Kaya pula tu kan? Ngadalah abang ni. Malas sangat layak nak tidur. Jap. Apa? Sini. Apa? Sini.
Good night. Selamat mimpi, Hilman. Hi Jess. No, no, no. Tadi busuk. Nak mandi dulu. Sekejap. Oh, you so late. Kan dah janji nak dinner dengan Jess? Sorry lah. Kerja Tengku Halijah. Oh, your regular customer ah. She's always right, kan? Cerewet. Okay lah. Go shower first. Hello. Kenapa suara perempuan? Hello. May I speak to Hilman, please? Who? Mr. Hilman. Hilman? Mr. Yong, please. Oh, he's in the bathroom. Siapa ni? Kawan dia. Sejak bila aku kawan dengan dia ni? Oh, I'll ask him to call you back later, okay? Okay, okay. Thank you, ah. Thank you. Suara perempuan Cina dengan budak. Tapi bukan Hilman tu Islam ke? Mesti dia kahwin dengan Melayu. Oh, mungkin dia kahwin dengan Cina mualaf juga ni. Respeklah sama-sama masuk Islam. Tapi betul lah dia dah kahwin. Alam, lepaslah. Pek tu dah kahwin. Kenapa kahwin awal lah, Pek? Ni, ni, Mak Fikri. Ha? Dia dah berapa kali tanya tau? Grace, this is Intan. Hi. You yang call semalam ke? Ya, sorry lah. Kacau malam-malam. Awak janji dengan saya kalau saya tak nak naik kereta, awak bawa saya jalan-jalan naik motor. Kita ambil jadual duit kau dulu boleh. Tapi aku janji, lepas duit PTPTN keluar asal depan, aku bayar balik. Sebab Danish nak pergi sangat. Lah, aku nak tunggu kita orang bilalah nak merasa Australia tu. Baby, baby, jangan, jangan tinggalkan aku. Baby, baby, jangan, jangan merajuk sangat. Sabar ku tunggu sampai kau rindukan ku. Sumpah sakit, baby, I love you. Ku tahu, oh, kau mahu, kau mahu, yeah. Aku selalu ada dengan dirimu. Tak perlu ragu.